Shalom, Amsal 13 ayat 20 berkata demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dari satu ayat ini kita akan renungkan satu tema, keberhasilan dan kemenangan. Kompas adalah salah satu peralatan yang sangat berguna, secara khusus bagi mereka yang gemar berpetualang ke alam bebas. Kompas akan sangat berguna untuk mencari arah mata angin yang dituju pada saat seseorang tersesat. Ini berarti seorang petualang perlu memiliki kemampuan dan kecakapan dalam menggunakan kompas, khususnya saat melakukan pengembaraannya. Berhati-hatilah dan selektiflah terhadap setiap petunjuk hidup. Sebab salah dalam memilih petunjuk hidup, maka hidup akan tersesat, yang bisa berakibat penyesalan yang amat mendalam. Termasuk dalam hal memilih pergaulan dan membangun komunitas. Karena dengan siapa kita bergaul akan menentukan seperti apa diri kita dan masa depan kita. Bergaul dengan orang yang memiliki semangat, maka kita akan menjadi orang yang bersemangat. Bergaul dengan orang yang mengasihi Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang juga mengasihi Tuhan. Siapa yang bergaul dengan orang bijak, maka akan menjadi bijak. Sebaliknya, siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Oleh karena itu Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan kita semua. Sebagai orang yang percaya, Rasul Paulus dalam nasihatnya berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hari ini adakah di antara kita yang masih menyerahkan diri dan membiarkan diri untuk dirusak oleh pergaulan yang buruk? Jika ingin memiliki masa depan yang baik, segera tinggalkan pergaulan yang buruk dan segeralah masuk dalam komunitas dan pergaulan yang baik yang dapat membangun iman dengan benar dan mendewasakan karakter kita. Percayalah, oleh anugerah dan pertolongan Tuhan, maka sangat besarlah peluang kita untuk meraih hidup yang penuh dengan keberhasilan dan kemenangan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.